Hubungan asmara Billy Syahputra dengan kekasih baru Elvia Ceroline masih sumur jagung. Billy Syahputra dan Elvia Ceroline diketahui mulai mengenal sejak 2 bulan lalu dalam sebuah proyek pekerjaan. Sosok Elvia Ceroline memang jarang terekspos lantaran statusnya yang bukanlah seorang selebritis. Namun jangan salah, Elvia Ceroline ternyata bukan wanita sembarangan alias gadis sosialita tajir melintir. Elvia Ceroline diketahui bekerja sebagai seorang model di ibu kota Jakarta. Gaya hidup serba mewah pun tergambar dari beberapa postingan via Instagram. Disebut-sebut Elvia Ceroline juga merupakan anak dari keluarga yang kaya raya. Terlihat dari beberapa unggahan Elvia yang kerap berlibur ke luar negeri. Tak hanya itu, Elvia juga memperlihatkan beberapa barang mewah miliknya, seperti kendaraan mobil ataupun tas dengan merek mewah. Sebelumnya, kisah asmara Billy Syahputra dengan kekasih barunya Elvia Ceroline sempat bikin publik penasaran. Pasca putus dari Hilda Fitria, Billy Syahputra tak butuh waktu lama untuk mendapatkan kekasih baru. Sosok selebgram cantik Elvia Ceroline berhasil membuat Billy Syahputra merasakan cinta kembali. Nah, baru-baru ini keduanya mendadak muncul dalam program Wow Banget Trans 7, Rabu, 8 Mei 2019. Kedatangan Billy Syahputra dan Elvia Ceroline akhirnya menguak kisah awal percintaan mereka. Diketahui jika Billy Syahputra dan Elvia Ceroline ternyata baru 2 bulan berkenalan. Menurut Elvia Ceroline, jika sosok Billy Syahputra merupakan pria yang baik dan bertanggung jawab. Bang Billy baik, sweet dan tanggung jawab orangnya, tutur Elvia menjawab pertanyaan Denny Cagur di sini. Host lainnya yakni Atta Halilintar coba menanyakan lagi soal sikap tanggung jawab seperti apa yang dilakukan Billy. Elvia Ceroline menyebut sikap tanggung jawab Billy Syahputra bisa dilihat dari semua tindakannya. Di sini Elvia menjelaskan bagaimana aksi Billy Syahputra coba mendekati dirinya, di mana diakui Elvia Ceroline sikap romantis Billy Syahputra.